Selamat pagi anak-anak. Puji Tuhan, berjumpa kembali di hari ini. Tetap sehat dan bersemangat di hari yang baru ini. Sebelum memulai aktivitas hari ini, mari kita mengikuti renungan firman Tuhan pada pagi hari ini yang diambil dari buku Yesus adalah teman terbaik dan setia yang ditulis oleh Pendeta Marolop Segala. Judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah lebih gembira ketika dia menemukan yang hilang satu. Sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari yang baru ini. Sekarang kami siap untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu hadir bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ayat renungan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Matius pasal 18 ayat 13. Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Anak-anak, dalam perumpamaan 100 ekor domba, Yesus menekankan betapa berharganya walaupun hanya seekor domba. Yesus menjelaskan bahwa jika satu domba saja yang hilang, maka si pemilik kawanan domba itu pasti membuat usaha yang besar untuk mencari sampai menemukan domba yang hilang itu. Demikianlah Yesus mengibaratkan usaha Tuhan bahwa dia meninggalkan segalanya demi mencari dan menyelamatkan yang hilang. Itulah misi Yesus sebagai anak manusia datang untuk mencari yang hilang. Lukas pasal 19 ayat yang ke-10. Usaha yang dibuat pemilik kawanan domba adalah meninggalkan yang 99 di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu. Matius 18 ayat yang ke-12. Pegunungan adalah dataran tinggi tempat domba-domba itu tinggal. Dan ketika pemilik meninggalkan pegunungan itu, berarti dia akan turun ke dataran rendah, bahkan ke lembah yang dalam sekalipun, untuk menemukan domba yang tersesat itu. Itu adalah pengibaratan bahwa Allah Bapa mengirimkan anaknya yang tunggal, Yohanes 3 ayat 16 bagian A, meninggalkan tempat yang maha tinggi dan mulia untuk mencari manusia yang tersesat dan hilang. Sedalam apapun lembah yang harus dijalani, dia akan pergi mencari yang sesat itu sampai menemukannya. Lukas pasal 15 ayat yang ke-4. Itulah pengibaratan usaha Tuhan dalam mencari dan menyelamatkan manusia berdosa. Manusia berdosa itu diibaratkan domba yang hilang. Pengorbanan yang sangat besar
Yesus lakukan untuk mencari dan menyelamatkan umatnya sekalipun. Ia menyerahkan nyawanya untuk domba-dombanya. Yohanes pasal 10 ayat 15. Ketika si pemilik domba telah menemukan, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Lukas 15 ayat yang kelima. Sesungguhnya ia masih dalam perjalanan pulang, tetapi dia sudah bergembira karena sudah menemukan satu domba yang hilang itu. Setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan." Anak-anak, demikianlah Yesus menjelaskan bahwa juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Lukas 15 ayat yang ketujuh. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, Yesus pasti lebih gembira ketika engkau juga ditemukannya dan bertobat. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong anak-anak sekalian untuk bertobat dan kembali datang kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan melindungi anak-anak sekalian pada sepanjang hari ini. Amin.